ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Fain asdak al hadith kitab Allah, wa khair al hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ashar al amori muhdathatuh, fain kula muhdathin bida'ah, wakula bida'atin dzalalah, wakula dzalalatin fil nafar, aadzan Allah wa iyaakum aninna saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Para ulama mereka menyebutkan al-ibrah bukan pengakuan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya cuma sekedar pengakuan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mereka mengaku adalah orang yang paling cinta kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa qalatil yahudu wan nasara nahnu wa uh. Berkata orang Yahudi. Dan berkata orang-orang Nasara, "Sesungguhnya kami adalah anak-anaknya Allah dan kami adalah orang-orang yang sangat mencintai Allah." dan pengakuan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala apakah menjadikan mereka orang yang dicintai oleh Allah tidak berhadirin. bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim di antara kaum yang terkutuk di muka bumi adalah mereka Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wala tajidanna nas adawatan lil amanu al Dan engkau akan mendapatkan orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian. Wahai kaum adalah orang-orang Yahudi. Dan orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang Nasara. Yang mereka mengaku kami adalah anak-anaknya Allah. Dan mereka mengaku, "Kamilah orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang keadaan mereka dalam Al-Quranul Karim. Sesungguhnya, telah kafir orang-orang yang mengatakan, 'Allah itu tiga.' Allah justru mengatakan, 'Mereka kafir.' Allah justru mengatakan, 'Mereka adalah manusia-manusia yang terkutuk.' Dalam keadaan mereka mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Demikian pula orang-orang musyrikin yang Allahu Rabbul Alamin mengkhabarkan dalam Al-Qur'anul Karim innal munafiqina fi asfali minan sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada dalam keraknya pinraka Tetapi bersama dengan itu mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami adalah orang yang mencintai utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Rabbul Alamin menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Ketika orang-orang munafiqun mendatangi kau wahai Muhammad, dan mereka berkata sesungguhnya kami mempersaksikan engkau benar-benar rasulnya Allah Subhanahu wa taala namun pengakuan mereka ditolak oleh Allah Rabbul Alamin karena yang paling terpenting para hadirin apakah Allah mencintai kita ataukah tidak? Yang paling terpenting apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai kita ataukah tidak? Itu yang paling terpenting. Dan di antara bentuk dan tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, Allah akan berikan kepadanya taufik, Allah akan berikan kepadanya hidayah, Allah akan istiqomahkan dia di jalan Allah Allahu Rabbul Alamin sampai dia bertemu dengan Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Innal ladzina qalu Rabbunallah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu." Wa ubashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah." Kemudian mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. ketika mereka akan mati. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepadanya malaikat dan malaikat tersebut berkata Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kau takut dan jangan kau bersedih. Jangan kau takut apa yang akan kau lewati setelah kematianmu. Allah akan memberikan ganjaran kepada kamu surganya dikarenakan istiqomahnya kamu di jalan Allah. Dan begitu juga jangan kau sedih, jangan kau khawatir kepada istrimu, jangan kau khawatir kepada anak-anakmu, jangan kau khawatir harta yang kau tinggalkan. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga mereka. Ini bentuk tanda Allah mencintai seseorang. Ya, sebesar apapun ujian yang dia dapatkan sepedih apapun pengorbanan dia tetap dalam keadaan istiqomah di jalan Allah Rabbul alamin. Allah menceritakan kisah kaum Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang tidak tahu Firaun? Siapa yang tidak kenal kezaliman Firaun dan kekejaman Firaun? Ketika kaum Nabi Musa didatangkan kepada Firaun untuk mereka mengkufuri Nabi Musa Agar mereka menjadikan Fir'aun sebagai Tuhannya mereka. Dan Fir'aun mengancam mereka kalau kamu tidak meninggalkan Musa. Kami akan salib engkau. Atau kami akan cincang kamu. lihat Kami bunuh kamu. Apa jawaban mereka? Yang mengancam mereka bukan sapam. Yang mengancam mereka bukan cuman sekadar polisi. Yang mengancam mereka pemimpin yang telah berkuasa di Mesir pada waktu itu. Mereka berkata, wafir Fir'un, tidak berpengaruh sama sekali ancaman kamu kepada saya. Tidak akan menggerak, tidak akan menggeser iman kami kepada Musa. Karena kejelasannya begitu jelas... Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan agama yang dibawa oleh Musa. Lakukanlah oleh engkau wahai Fir'aun. Lakukan oleh engkau apapun yang engkau ingin lakukan. Engkau ingin membunuh kami, silahkan kamu bunuh kami. Kau ingin menyiksa kami, silahkan kau menyiksa kami. Engkau ingin menyalib kami, silahkan kau salib kami. Silahkan wahai Fir'aun. Tapi ingat wahai Fir'aun. Engkau hanya bisa berkuasa di dunia ini. Engkau punya kekuasaan hari ini. Engkau punya tentara hari ini. Engkau punya kedudukan hari ini. Engkau bisa mendolimi kami. Tapi ingat, di pengadilan Allah, engkau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Wahai Fir'aun. Subhanallah. Beginilah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan selalu istiqomah di jalan Allah Rabbul Alamin. Sebesar apapun ujian dan cobaan yang mereka dapatkan. Demikian juga Allah Rabbul Alamin menceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah menguji Nabi Yunus dengan ujian yang sangat besar. Beliau ditelan ya oleh ikan dan kemudian dibawa ke tengah lautan. Perut ikan sudah begitu gelap. Dan kemudian lautan ditambah dengan keulutan kegelapan demi kegelapan yang berlapis-lapis. Di tengah kegalauan beliau alaihissalam. Beliau kembali kepada Allah Rabbul Alamin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minat zalimin. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Aku termasuk orang-orang yang dhulim. Demikianlah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah. Sebesar apapun ujian yang mereka dapatkan, mereka tidak pernah mengeluh kepada Allah. Sebesar apapun nam pengorbanan atau azab atau siksaan yang mereka dapatkan, mereka tidak pernah bersuudzon kepada Allah. Mereka yakin pasti Allah akan memberikan pertolongan. Demikianlah sifat-sifat atau bentuk-bentuk orang-orang yang mereka diberikan taufik oleh Allah. Demikian juga Allah menceritakan kisah Nabiullah Ibrahim. Di antara ujian yang Allah berikan kepada Nabi Allah Ibrahim, beliau sudah sekian tahun menikah tidak diberikan anak oleh Allah. Kemudian ketika beliau berumur 80 tahun, disitulah Allah memberikan nikmat kepada Nabi Ibrahim, seorang anak laki-laki yang beliau berikan nama Ismail alaihissalam. Di tengah kebahagiaan Nabi Allah Ibrahim, hadir seorang anak di tengah-tengah beliau. Allah memerintahkan beliau untuk membawa istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada sumber kehidupan di sana. Jangankan kita cerita manusia, air pun nggak ada di sana. Kemudian Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang seperti ini. Ayah mana yang tega meninggalkan anaknya? Ayah yang mana yang yang meninggalkan istrinya di tengah padang pasir? Tetapi Nabi Allah Ibrahim yakin ini merupakan perintah Allah, Allah tidak akan pernah menyanyiakan orang-orang yang mereka jujur beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian istrinya memanggil, ya Ibrahim, Wah Ibrahim, Anda kemana? Engkau pergi? Engkau meninggalkan kami di tengah padang pasir seperti ini? Kemudian istrinya terus memanggil Ibrahim dan Ibrahim terus berjalan. Ibrahim sadar saya sebagai hamba Allah. Saya diciptakan oleh Allah untuk menyembahnya. Wa ma khalaqtul insa illa Dan tidaklah laku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Adapun saya sebagai seorang ayah, saya sebagai seorang suami, ini bukan tugas pokok saya. Tugas pokok saya menghambakan diri kepada Allah. Ketika saya lebih mengedepankan tugas pokok saya, maka Allah akan mudahkan urusan saya. Itu keyakinan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini keyakinan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian istrinya memanggilnya Ibrahim. Bihada. Wa Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan saya di tempat yang seperti ini? Kemudian Ibrahim berkata, Ya wahai istriku, Allah yang memerintahkan aku untuk meninggalkan kalian. Apa yang diucapkan oleh seorang istri yang solehah? Apa yang diucapkan oleh seorang wanita yang telah ditanamkan tauhid dalam hatinya. Apa yang diucapkan oleh seorang wanita yang dicintai oleh Allah Rabbul Alamin. Dia berkata, Izan la yudhiyun Allah. Kalau memang demikian, wahai Ibrahim. Allah tidak akan pernah menyanyiakan saya. Allah pasti akan membela saya. Allah pasti akan menolong saya. Ujian pasti akan datang ketika orang-orang mencintai Allah Rabbul Alamin pasti akan datang. Bekal sudah semakin habis. Ismail sudah mulai menangis. Mulailah ibunya Ismail mencari air. Beliau berada di bukit sofa dari kejauhan di bukit Marwa. Beliau melihat ada air. Kemudian beliau lari ke bukit Marwa. Ketika beliau berada di bukit Marwa dari kejauhan dari bukit sofa. Beliau melihat ada air. Terus berlari seorang ibu agar bagi anaknya bisa hidup tetapi di balik ujian di balik seseorang berkorban untuk Allah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari kakinya Ismail alaihissalam. Air itu tidak hanya didapat dinikmati oleh ibunya Ismail dan Ismail saja. Tetapi air itu menjadi sumber kehidupan kota Mekah. Dan air itu bermanfaat sampai hari ini. Sedikit kita berkorban untuk Allah sedikit kita cerahkan, kurah cerahkan segala kemampuan yang kita miliki sebagai membuktikan cinta kita cinta kepada Allah maka akan Allah permudah segala urusan kita. Demikianlah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah kita hidup di dunia ini cuma sesaat. Waktu yang kita lewati begitu cepat. Tidak terasa di antara kita hari ini sudah berumur 40 tahun. Tidak terasa di antara kita hari ini sudah berumur 50 tahun. Bahkan tidak terasa, di antara kita hari ini sudah menjelang maghrib. Berarti, sebentar lagi kita akan wafat. Yang perlu kita tanyakan, apakah Allah mencintai kita? Yang perlu kita tanyakan, apakah Allah akan menjadikan kita orang-orang yang akan mewarisi surganya Allah? berkumpul bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus sering kita tanya pada diri kita karena tidak ada satu hari kita lewati berarti jatah hidup kita di dunia ini sudah selesai Barakallahu li walakum fil Quranil Azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa hakim minni wa minkum innahu sami'un alim الحمد لله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أداب النار أخر دعوانا وأقيم الصلاة